Halo, assalamualaikum. Pagi ini mau bikin pindang tongkol bumbu pete sama kemangi. Bahannya ada pindang itu sendiri ya. Digoreng dulu. Kemudian bumbunya cabai, bawang merah, bawang putih, tomat dihaluskan. Kemudian ditumis sampai wangi. Jadi ini kan pakai blender ya. Jadi kalau pakai blender otomatis kasih air dulu, makanya dikeringkan dulu airnya. Kemudian kita baru taruh minyak kalau airnya sudah kering. Kemudian kita tumis sampai dia berbau harum. Kemudian kita masukkan daun jeruknya. Seharusnya kalau lebih enak lagi kasih serai, cuma lagi males mengambil di belakang rumah, jadi gak usah dipakai serai karena posisinya hujan. Terus ditaruhin garam, terus penyedap sesuai selera. Kita tumis sampai dia benar-benar matang ya, biar rasanya tuh enak. Kemudian kita masukkan ini pindang tongkolnya, kita aduk terus sampai dia merata. Kita kasih air ya supaya bumbunya itu merasuk di pindang-pindangnya itu. Kita tunggu sampai airnya ini sampai kering. Nah, kalau udah kayak gini nih udah kering ya. Agak sedikit kering. Tunggu sampai kering lagi supaya rasanya tuh lebih enak sampai ke dalam pindang tongkolnya itu. Kemudian kita taruh petai, terus cabai rawitnya ya, karena takutnya ada yang gak suka pedes, jadi ada yang cabai rawit utuhnya. Selanjutnya kemanginya, jadi nggak usah lama-lama kalau kemangi sama pete itu, supaya warnanya tetap cantik, tetap hijau. Sampai layu saja. Sudah selesai, sudah layu. Selain
selanjutnya kita taruh di piring dan disajikan di meja makan. Nah, ini dia. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.